panjang 114 cm ya. Tidak dihitung berapa karena saya capek ngitungnya. Kurang lebih 114 cm ya. Ini kita bikin chain semua. Nanti saya akan kembali setelah chain saya selesai. Sekarang saya masukin sesudah semeter lebih ya. Saya belum tahu persisnya, ini saya bikin chain 3 ya. Sini saya iniin satu persatu. Karena memang ini cuma double crochet aja diiniin. Startnya saya pakai hitam ya. Sebenarnya simple, hanya besar saja karena untuk baby blanket ya. Jadi ini semuanya nanti totalnya, totalinya ya 104, kurang lebih 114 cm ya. Standarnya seperti itu. Tadi saya sudah beli benang di Sportlife, tiga warna ini ya. Nah ini terus ya, seperti ini. Nanti merah, terus hitam, merah hitam gitu aja ya. Ini kurang lebih 180 double crochet ya. Ini nanti kita buka, nggak apa-apa. Sekarang saya mau ganti warna merah ya. Jadi cuman ini aja, change to. Kita balik lagi seperti ini. Jadi hanya main bermain dengan warna ya. Nah seperti ini. Jadi sampai nanti 101,5 meter ya. Karena size untuk baby itu 114 x 152 standarnya ya. Tapi ini hasilnya mungkin lebih dari itu ya. Seperti ini diteruskan sampai 1,5 meter. Simple ya, tidak, saya tidak bikin terperinci. Saya hanya bikin sudah seperti ini ya, double crochet semua. Sekarang kita mau bikin ujungnya. Ini sudah 1,5 meter ya. Saya mau bikin edgingnya ya, bukan ujungnya, edgingnya, pinggirannya. Kita mulai ini warna hitam ya, karena contohnya warna hitam. Di sini kita bikin chain 3 ya, 1, 2, 3. Terus di sininya kita bikin 2 double crochet ya. Terus di sini 1. Terus di sini 2. Tengahnya 1. Terus di sini 2. Di sini 1. Oh no. Di sininya ya, di tengah sini ya. 1. Di sini 2 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bikin di sini. Di sini 1 2, di sini 1 2, 1 2 ya. Jadi satu ini kita bikin 3 ya. Itu baris ini 3. Kita teruskan sampai ujung ya. Untuk di hook-nya ini di sini ya, kita isi 3 ya. 1 2 3 4, sama sini 5, isinya 5 ya. Untuk di hook ini isi 5. Kita lanjutkan seperti biasa. Ini yang posisi awal ya. Nah, seperti ini. Jadi di hook isinya 5 ya. Oke, kita teruskan muter ya sampai sampai ketemu di tempat yang tadi awal. Jadi ya, ukurannya sesuai dengan ukuran blanket baby ya. 152 x 100. Sudah jadi, tinggal satu lagi saya mau bikin. Saya tidak detail ya, saya hanya tunjukin cara buat sedikit-sedikit.